Halo, halo guys. Kembali lagi di YouTube channel Andre Mahathir. Hey. Nah, di video kali ini aku bakalan mereview secara jujur. Nah, jadi ini ada satu tempat makan, restoran menyajikan dessert yang manis. Dan ini lagi viral banget di semua sosial media. Di Instagram, di Twitter, di TikTok, dan sampai YouTube. Banyak banget YouTuber-YouTuber yang mereview dessert box ini. Nah, langsung aja buat kalian semua yang penasaran, diklik dulu tombol subscribe-nya. Dan aktifin tombol lonceng notification biar gak ketinggalan tuh setiap ada video terbaru dari aku. Juga, membantu support channel ini terus berkembang, boleh dong diklik tombol like-nya guys. Juga komen mau bikin konten apa selanjutnya, request aja di kolom komentar di bawah sini ya. Jangan malu-malu untuk kasih komentar. Dan di-share banyak-banyaknya ke sosial media yang kalian punya, bisa ke Facebook, Twitter, Instagram, bahkan grup WhatsApp kalian atau sosial media yang lain. Dan tentunya follow di Instagram @bang_andre23 biar nggak ketinggalan setiap ada info promosi, diskonan, bahkan gratis, karena setiap gratisan, diskonan selalu terupdate setiap harinya di Instastory di @bang_andre23. Jadi follow sekarang juga dan aktifin notification jadi gak ketinggalan tuh. Jangan sampai ada yang komen lagi, ya bang aku tinggalan, sedih banget nih. Nah, kalau yang ketinggalan itu biasanya gak follow nih. Makanya langsung follow ya. Oh ya, jadi aku beli dessert ini lewat aplikasi GrabFood karena lagi ada diskon 50%. Kalian sering-sering cek aja di akun kalian, itu banyak banget voucher-voucher yang nempel di akun kalian. Jadi ini aku beli dan ini lagi promo nih. Jadi ini dia cemilannya, adalah Bittersweet by Najla. Tuh, Bittersweet by Najla guys. Nah, ini mereka ngeluarin varian baru, jenis baru, yaitu namanya Brow Box. Brow Box itu adalah the next level brownies. Jadi kalian kan udah bosan tuh sama brownies-brownies yang biasanya ada di luaran sana ya, di supermarket, di minimarket atau enggak di mana aja, yang tampilannya cuma bentuknya kotak atau enggak loyang panjang. Atau ya, ada juga sih yang udah mulai kekinian tuh yang browniesnya udah dipotong-potong kotak-kotak, terus dengan topping, berbagai macam topping, mulai dari yang toppingnya kayak apa ya, Nutella atau Ovo Maltine atau Milo, pokoknya banyak banget. Tapi si Bittersweet by Najla ini ngeluarin inovasi yang super super bombastis banget. Dia jual Brow Box, jadi dia modelnya kayak dessert box yang kemarin sempat viral itu, kotak di box gitu, tapi isinya tuh bukannya bolu tapi brownies guys. Jadi ini aku lihat di videonya tuh browniesnya tuh dipotong kotak-kotak, lalu ditaruh di box ini. Tapi taruhnya tuh nggak tersusun, jadi kayak berantakan gitu. Terus disiram deh sama topping yang kalian pilih. Nah, si Brow Box ini ngeluarin banyak varian, ada 5 varian rasa. Kita cek dulu ya, biar nggak salah. Nih guys, ada varian rasanya, ada Brow Box Cheese Velvet, ada Brow Box Lotus Biscoff, ada Brow Box Coklat Belgium yang aku beli, terus ada Brow Box Cadbury, dan yang terakhir adalah Brow Box Regal Caramel. Aku belinya yang Brow Box Coklat Belgium karena aku suka banget sama coklat-coklat gitu, dan ini lagi promo. Ini satu boxnya ini harga normalnya Rp75.000 dan ini aku beli pas lagi diskon Rp50.000, dan aku punya voucher dari GrabFood itu diskon 50% maksimalnya Rp25.000. Jadi segini guys, cuma bayar Rp32.000. Wow, worth it banget ya dapat ini jadi Rp32.000 aja guys. Berarti hitungannya dari harga normal di diskon 50%. Wadaw, mantap. Dan ini kita cara makannya pakai stick. Pakai sumpit guys maksudnya. Ini dapat sumpitnya gratis, jadi emang penyajiannya unik. Ini tuh yang bikin mahal kayaknya idenya ya. Mungkin coklatnya juga mahal, katanya sih coklatnya
dari berbagai macam jenis coklat terus disajikan dengan secantik ini. Langsung aja yuk kita buka. Video bukanya setelah ini ya. Ini dia. Di sini ada tulisannya microwave 30 detik untuk kalian nikmatin kalau misalnya coklatnya pengen lumer lagi. Tuh. Ini kita buka aja ya. Oh, ini packagingnya rapi banget nih. Ini langsung aja kita buka ke atas. Bukanya kasar banget ya. Wah. Oke. Ini sudah. Nah. Tara, penampilannya seperti ini. Kita buka. Wow. Wow, guys. Lihat coklatnya tuh. Tuh, parah lumer banget coklatnya, guys. Tuh, bikin ngiler. Nah, ini kalau misalnya kalian microwave, ini coklat putihnya bakalan lumer kayaknya, guys. Oke, guys. Waktunya kita review sekarang. Wow. Ini sampai membuktikan kalau ini benar-benar toppingnya luber banget. Ini sampai nempel-nempel di tutupnya. Dan kayak gini penampilannya. Kalau misalnya kalian di microwave dulu, ini coklat putihnya bakalan lumer. Langsung aja kita coba ambil. Cuma cara makannya tuh kayak gini. Nih guys. Pakai sumpit terus dimakan. Hmm. Oh. Lihat. Sampai mau. Tuh, enak banget. Enak, guys. Kita ambil lagi. Jadi ini browniesnya udah dipotong-potong kotak-kotak, terus ditaro aja secara acak, gak tersusun di box ini. Lagi ya. Tuh guys. Tuh. Hmm. Wah. Coklatnya enak loh. Nih. Lihat. Tuh. Tuh meleleh. Gigi aku langsung coklat semua. Ini benar-benar worth it sih. Kalau harganya 37.000, worth it banget. Kalau misalnya harganya 75, menurut aku standar ya. Dibilang mahal, ada yang lebih mahal. Dibilang murah, ada yang lebih murah. Jadi standar. Enak loh browniesnya tuh. Dia coklat. Udah coklat banget. Jadi kalau misalnya kalian makan browniesnya doang, misalnya gak ada topping si coklatnya nih, itu browniesnya aja tuh udah rasa coklatnya coklat banget. Ditambah si coklat Belgiumnya nih yang agak sedikit pahit. Wah, the best sih. Ini enak banget. Wah, gak bohong. Ini enak parah. Rating dari aku dari 1 sampai 10. Nih, lihat tuh. Tuh, coklatnya. Tuh. Lihat sampai coklat semua bibir aku. Ini emang unik sih cara makannya pakai sumpit, jadi kayak lucu aja gitu sensasinya. Aku kasih nilai untuk rasa, harga. Aku nilai harganya tuh harga
yang ini ya, 37.000. Aku bakal kasih nilai 9. Tapi kalau misalnya dengan harga yang aku beli 75, aku kasih nilai 8, guys. Jadi kalau misalnya kalian pengen dapetin Bittersweet by Najla dengan harga yang murah, kalian langsung aja order, ikutin aku ordernya lewat GrabFood karena banyak banget diskon-diskon yang bisa kalian dapetin. Sampai jumpa guys, bye-bye. Coba ini, wajib kalian coba ini, rekomendasi banget dari aku yang Belgium Coklat. Ini parah. Wah. Wah, enak banget guys. Parah, enak banget. Wah. Dadah, aku mau habisin. Aku mau habisin, diem-diem.